Beuh, merah banget bos, kayak merah Fanta ini ya. Beuh, cakep sekali ini warnanya bosku. Tuh, keren banget ya, asli bos tuh. Beuh. Wah, ini orange solid ini bos tuh ya. Kalau nggak orange ini reddish ini ya. Halo bosku, berjumpa lagi ya dengan channel Rajo Kalsedoni bosku ya. Pagi hari ini kita akan ini ya, kita akan unboxing ya. Kita akan unboxing bosku. Bahan yang kita dapat di ngebolang kemarin ya, kita dapat apa aja ya, yang penting udah pilihan dari Rajo Kalsedoni ya bosku ya, karena kemarin pulangnya agak malam bosku ya, jadi beberapa yang tidak sempat dimasukin video, dan hari ini kita akan unboxing ya. Wah, ini gimana ngomongnya ya. Yang jelas kita akan membuka apa namanya bahan yang udah kita karungin kemarin, yang kita dapat dari ngebolang. Bahannya cakep-cakep bosku, spek-spek semua yang kita pilih. Sepertinya simpenan dari penambang batu Raplesia ya, karena sekarang kalau mau nambang bosku ya lagi susah banget, karena di lahan itu banjir, jalan mau ke lahan itu banjir bosku ya, satu pinggang ya ini. Itu di jalannya ya, di tempat rutenya ya, apalagi di lokasi ya, bisa seperti danau mungkin bosku ya. Saya nggak tahu karena saya belum pernah ikut ya, belum pernah, maksudnya belum pernah ikut pas waktu banjir ini bosku ya. Jadi itu juga info dari penambang, kemarin juga kita datengin penambang spesial kita ya. Jangan lupa juga bosku subscribe, buat yang belum subscribe klik tombol like dan tulis komentar ya, karena setiap minggunya channel Rajo Kalsedoni selalu bagi-bagi batu akik gratis ya. Oke, kita akan unboxing bosku, kita akan lihat-lihat sekalian cuci mata ya. Seperti inilah spek-spek bahan Raplesia yang kita dapatkan kemarin bosku ya. Oke, check it out bosku. Ini dia bosku, bahan yang kita dapatkan dari Ngebolang kemarin ya. Kurang lebih ada 3 apa bungkus ya, kok 3 bungkus ya, 3 karung beras ya. Ya kita wadahnya itu biasa aja ya, karena di desa bosku ya, apa ya, wadah bungkus ya. Oke, nanti kita akan unboxing itu ya. Kemarin juga saya juga mengambil bahan polaan ya, pekat-pekat banget itu, nanti kapan-kapan lah nanti di review ya. Kita akan bongkar ini dulu ya, Raplesia ini kita akan lihat isinya apa aja ya, sama-sama lihat ya bosku ya. Kita akan unboxing, mudah-mudahan cakep-cakep dan bagus-bagus semua, sesuai selera ya. Oke bosku ya, kita akan bongkar ini paket ini ya. Wih, 3 karung ini ya. Yang jelas kita akan lihat isinya apa aja ya bosku ya. Oke, kita bongkar bosku. Oke, karung pertama udah kita bongkar ya. Ini ada plastik, mungkin buat penutup ya atau apa ya. Nah, ini ada juga yang diwadahi seperti biasa ya, mungkin dipisahkan. Ini bahan banyak banget bosku bahannya ya, dan keren-keren ya. Ini sepertinya merah ya, dan dagingnya menghitam bosku, cakep ya. Oke ya, masih banyak sini ya bosku ya. Ini speknya bagus-bagus sekali ya. Tuh, ya. Ini juga ada yang bisa buat kantoran bosku ya. Nih, warnanya ya menghitam bosku ya. Tuh. Dan speknya keren ini bos. Wih, ini yang gedenya ya tuh, potensi cat eye lah kalau udah segede ini ya. Nih tuh, dari sepihannya kayaknya merah ya. Nih ini jalurnya lumayan lebar-lebar ya bosku ya, ini ya. Ini agak tipis ya, agak tipis ini bosku ya. Oke. Nah, ini bahan yang di dalam plastik ini tadi bosku ya. Kita lihat yang di dalam ini bosku. Oke ya, mungkin ini bahan-bahan
yellow, orange dan semacamnya ya. Ini bongkarnya gede-gede, mungkin ada juga yang merah ya. Yang ini kita mau bongkar nanti. Banyak banget ini bosku ya, dan kristal-kristal semua ini ya. Tuh ya, bening-bening kristal-kristal semua ini. Oke ya, coba kita bongkar lagi yang satu ini ya. Ini apa aja isinya ya. Oke, ini juga kita bongkar, udah kita bongkar ya. Ini plastiknya ya, ini supaya ini gak lari ya. Wih, gede-gede banget ini bosku. Tuh. Wih, kristal banget ya. Tuh. Mantep-mantep banget ini bosku ya. Wuh. Keren ya. Nih. Semalam sih sortirnya agak malam ya, jadi kurang kelihatan bosku ya. Nah ini bisa kelihatan bener begini ya. Becak bosku ya. Tuh. Gede bosku. Pilihan semua ini ya. Keren ya, top-top lah. Nih. Dan potensi cat eye nih bosku ya, banyak banget ya. Oke, coba kita yang satu lagi nih ya. Ini belum dibongkar, kita bongkar juga bosku ya. Nah ini bosku, untuk karung terakhir ya, kita buka dulu ya. Nah, ini lumayan banyak ya bosku ya, dan rata-rata udah kristal seperti ini ya bosku ya. Ini pilihan banget ya, bahan-bahan Rafflesia cat eye ya, yang jatuhnya lebar-lebar nih ya. Bahan-bahan rata-rata bahan buku semua bosku ya, maksudnya bahan buku itu bahan yang modelnya seperti buku ya, petak buku ya. Nih ya. Tuh. Dan yang seperti ini juga ada ya. Nih. Ya, itulah ya yang kita dapatkan ya. Bosku ya, coba kita sender ya yang ini ya. Saya juga penasaran warnanya bosku. Oke bosku, ini bahannya udah kita jadiin satu ya. Kita akan lihat senderannya bosku ya. Kita lihat sama-sama, kita sortir bersama-sama ya. Kita, saya juga penasaran ini senderannya apa, maksudnya warna dari senderannya itu ya. Kenapa dipisahkan dari plastik oleh penambangnya bosku ya? Mungkin ada yang spesial ya. Oke, coba kita bongkar ya. Oke, kalau dilihat dari sini ya, dari speknya seperti ini ya. Ini bahan cat eye ya bosku ya. Kalau dilihat dari bentuknya bosku ya, ini bahan cat eye ya. Pinggangnya pun lumayan ya, 2 jari ya. Coba kita center. Ini warna apa ya? Oke, kita lihat senterannya bosku ya. Wih, keren bosku ya. Kalau dilihat di sini warnanya bisa prediksi ya, prediksi itu bisa merah, bisa reddish ya, bisa red atau bisa reddish ya. Namun yang kepastiannya itu dia bahan cat eye nih ya. Nih. Tapi lumayan lah ya. Tuh. Untuk senterannya ya. Oke, kita coba senter yang lain ya. Sama ya. Oke, kita coba yang lain lagi ya. Yang ini ya, kita lihat yang ini. Ini bahan ini kalau dilihat dari kulitnya ini cukup dalam bosku ya, sekitar 5 meter ke bawah ya, bisa 6 sampai 7 meter ini ya, seperti gali sumur ya. Coba kita senter ya. Nah ini ya, untuk di sini warna oranye atau bisa juga jadi reddish ini bosku ya, untuk senterannya ya. Lumayan bosku ya, warnanya pekat ya, dilihat dari senterannya warnanya pekat ya. Dilihat dari warnanya ini hitam pekat, mungkin warnanya ngumpul ya. Coba kita center bosku ya. Tuh. Warnanya ya ini agak reddish ya, agak reddish ini bosku ya. Tuh, agak reddish ya, warna hitam pekat ini bosku ya. Tuh, keren ya. Warnanya apa namanya? Tuh. Kumpul ya, warnanya kumpul dan solid bosku. Oke ya, cakep ini bos.
coba ini yang gede ini warna apa ya? Wih, keren itu ya. Dari senterannya keren ya. Cuma ya namanya main bahan itu bosku ya belum pasti ya namanya. Tapi bagi yang penasaran buat main bahan tuh nggak apa-apa kalau mau main bahan ya. Tapi memang ada resikonya ya. Kalau dilihat dari senterannya merah ya di sini ya di bagian ini, dan batu ini sepertinya ini bosku ya dua warna ya, di sini yellow, di sini merah ya. Nih. Tuh cakep ini bosku ya, speknya keren ya. Dan ini bisa cat eye ya, jalurnya lebar banget ya, 3 jari bosku. Oke. Kita coba yang ini. Wuh, warnanya bos tuh, warnanya keren banget ya. Prediksi warna merah ya, sampai ngeping-ngeping begitu dia ya, ngeping-ngeping begitu dia warnanya ya. Tuh. Cakep ini ya. Tuh. Oke, kita next lagi ya. Ush, jatuh bosku. Nih. Ya, saya itu paling suka sortir-sortir bahan seperti ini ya bosku ya. Nih kayak ini paten nih. Wih, keren bos tuh. Red bosku ya. Pekat banget ya, dari terlihat dari warna dagingnya itu pekat banget bosku tuh. Wih, paten kali ini bos tuh ya. Merah bosku ya. Lumayan ini bos tuh. Kita cek lagi warna ini ya. Warna kuning ya, agak kuning, agak juga ke orange ya. Tapi kristalnya itu ya, dilihat dari senterannya itu ya, tembus ya. Padahal jauh ini ya, kristal banget ini. Dan ini udah pasti cat eye ya tuh. Udah pasti cat eye ini. Oke, yang selanjutnya ya. Si merah ya. Oke, ini. Nah, ini terlalu tipis bosku ya, nggak bisa ini ya. Terlalu tipis ya. Kalau mau dijadikan, jadikan apa itu ya? Oke, agak kemerah-merahan ya. Warna oranye bosku. Wih, keren bos tuh. Cakep ya. Oke bosku, itulah sortiran bahan kita di kemarin, dapat hasil kebolang ya. Lumayan bosku ya, dapat beberapa karung dan 100 kilo lebih mungkin ya kalau di total semua ya. Yang di karung itu belum kita sorti ya, ada warna, mungkin ada warna merah juga atau warna yang pedas-pedas dan kristal yang cakep ya, atau yang unik antik juga mungkin ada ya. Buat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, klik tombol like dan tulis komentar ya. Semoga video ini bisa membuat hati senang ya. Bisa melihat dengan mata, mencuci mata dan semacamnya ya. Oke. Saya Rejo Kalsedoni bosku, pamit undur diri. Saya doakan semoga dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezeki dan disehatkan badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gimtu Nusantara bosku.